فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Bagaimana menyikapi suami yang malas mencari nafkah, malah istri yang berjuang keluar untuk mencari di luar rumah? Ya alhamdulillah ala kulli hal, kadang keadaan orang itu berbeda-beda ya. Ada ya Allah bukakan rezeki dari pintu-pintu yang kadang tidak disangka. Ya kalau terjadi memang itu keteledoran dari suami, bentuk keteledoran, maka itu tidak diperbolehkan ya. Rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang menegakkan perempuan, dia yang bertanggung jawab atas nafkahnya. Iya. Karena dengan itulah mereka lebih ditinggikan derajatnya di dalam terhadap istri-istri ya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan karena mereka memberi infak ya, dari harta mereka. Ya karena itu nggak boleh laki-laki itu suami mengantarkan dari kewajibannya. Dia punya kewajiban untuk mencari nafkah, bukan istri. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya.